viral video yang memperlihatkan sekelompok pemuda ngamuk di gerbang tol Karawang Timur pada Kamis 5 September 2023. Sekelompok pemuda tersebut emosi hingga gedor badan bus gara-gara tidak diizinkan masuk untuk minta sumbangan oleh sang sopir. Sebagaimana informasi yang dihimpun dari sebuah akun Instagram, sekelompok pemuda ini diketahui ingin meminta sumbangan untuk kegiatan keagamaan. Namun karena tidak diizinkan masuk, mereka emosi hingga menggedor badan bus. Bahkan terlihat salah satu pria dari kelompok tersebut menunjuk-nunjuk penumpang dengan tatapan tajam penuh emosi. Video ini pun viral dan mendapat beragam tanggapan dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.